Soalnya di atas genteng teman-teman, jadi Mbak Sus bisa manjat. Oh, cilik malah mateng. Oh iya. Ayo, woi. Semantul. Panen apokat di kampung Saombro. Halo kesayangan, jumpa lagi dengan saya Reni Wong Deso. Ini teman-teman, jadi hari ini saya pulang kampung. Seperti biasa, sebelum pulang kampung kita mau marung dulu makan, guys. Nah ini kasih lihat. Jadi kalau pulang kampung kita nggak makan tuh ada yang kurang. Iya pernah Mbak Sus. Saya sudah habis apa itu namanya tahu satu teman-teman. Soalnya umantri jadi nunggu. Tuh lihat. Ini tempatnya di Berkepoh, Tembok Ribut. Oke, kita masih nunggu Mbak Mimin ya, orangnya ke toilet, habis ini kita makan. Hah? Iya. Duluan sayang, pupune. Mantap ini. Aku sayang. Iya no. Baik sampean. Jarain jalok paha. Kurang gede ya paha aku. Apa meneh? Mau jeruan tak? Wes sampean apa? Aku apa ya? Ya wes apa? Aku duduk sayang apa? Sayap. Mau tahu? Apa ora linggon, mbok linggon kan. Ora ngene. Ya wes. Wes. Wah. Ya, heeh. Wes. Anu sa Mbak Sus saiki. Lama enggak makan jeroan, teman-teman. Aku mau mangan tahunnya siji lho. Wes. Ayo Mbak Sus saiki. Kowe. Iya. Hah? Kerupuk. Kerupuknya enggak ada ta? Enggak ada kerupuk. Wih, mantep. Ya luwene tenanan iki, guys. mantep jangan banget. Idam-idamin ini ayamnya. Heeh. Monggo maem kesayangan iki. Wong wedok isuk-isuk marung ya. Tapi jarang, teman-teman. Monggo maem. Pokoknya kalau pulang kampung nggak mampir ke sini tuh ada yang kurang. Mbak Mimin, satu kali aku ajak cuman rasan. Monggo kesayangan. Bisa nambah. Kita sudah sampai di kampung ini teman-teman. Tuh lihat Mbak Sus. Wih, keren, guys. Oh, jadi jut-jut, Mbak. Ndang. Wih, delokan kebele. Pegangan Mbak Sus, pegang Mbak Sus. Wih. Ini di atas genteng, ini di atas genteng, teman-teman. Jadi Mbak Sus bisa manjat. Aku kok baru tadi bawa berkala loh, ini harus dipotong. Oke. Potong aku. Ah, oke loh. Oh, sudah tiba ini ya. Oh iya. Tua sayang. Heeh. Halo, sayang. Mbak Sus di atas genteng, guys. Sakit. Hey. Mbak Sus di atas genteng iki. Uang ae. Wes. Lagi padha. Wes. Dudohne ta, dudohne ta. Ini ekstrim teman-teman ya. Gede-gede terlalu tuwek ya, menawa lek sing gede tuwek lek sing cilik sik tipis kok ndek iki aku nemu sitok kae. Oh iya, iki panen raya Mbak Sus sing kene Mbak Sus. Apokat buaya, guys. Masih. Iki apa kat langka sayang, Tra? Iya. Nah, eh. Aku dua anak iki.
petang wit lho. Iya. Jangan keren tenan pokoke. Ya iya sik kok ngenteni pesi. Kono ku ya karo guru guyu barang teto. Aja disumpeti ae. Lah iya. Ambil mbak, sama mbak, berulang sebelah lagi mbak, ambil. Kayak burimu toh, burimu kalau toh, burimu kayak, kayak, kayak. Lah, iku, aku tua iku. Ini jam panas-panas lah ngerti, kok nganu kopi, mateng. Oh, cilik malah mateng. Oh iya. Ayo, woi. Wah, jan tua-tua iki. Enggak. Iya. Ada banyu deh. Wah. Eman-eman. Ya. Eman-eman tuh sing ceblok-ceblok. Bene sampean dipainah ya, Nok. Wes Mbak Sus lan anu mudhun wae sampean mudhun. Eh Pak Eno kalau niki Eno. Iki ekstrim teman-teman. Wah, abote Mbak Sus. Jan, penuh. Wuh. Iya, untuk setengah kintal yo. Yo mau tak kok ngepek rono, masih ngepeki. Anu kok. Nah, apa kata apa sayang? Ini apokat buaya. Apokat buaya. Kayak buaya. Mbak Sus. Eh hati-hati Mbak Sus. Blower kan. Kan guys. Mbak Sus turun, guys. Nah, tadi videonya di atas sana yo. Di atas genteng. Terus pengalaman naik genteng. Ten tuwek ngono kuwi. Rianto ahlinya ahli. Nganu apa kata? Ah, yang ini. Wes sing sini malah gede-gede ya. Ngomong ngepek gurti jimuk. Iya ya, sik. Tandur. Ah. Sampai pecah loh, guys. Jatuh, lihat. Nih. Wah, jangan marem iki, Mas. Kayak gini malah besar-besar teman-teman. Wah tenan. Jarene Mbak Mimin, apokat terenak yang pernah dimakan. Saya juga teman-teman, ini apokat bener-bener terenak yang pernah saya makan. Iki sing telu gede-gede iki paling tua loh. Angel guys. Wes sabot, dokno kene. Isa aku, isa. Ayo, panen. Yo. Iki wis to. Cilik barang ini tuwek ta? Oh. Oh, mengkrok ini malah tuwek. Oh. Pencitraan lah sini iki lho. Pasana iki lho, iki gedhi lho. Ku, terus kae, nah. Kasih lihat nih Mbak Sus. Wah, panen raya setengah kintal nanti. Setengah ton. Dhisik omongan iki kurang gedhi kabeh. Gedhi kabeh ta. Ini bisa ya. Ah, didelok, heeh. Delok. Ono gak udan terus,
Hah? Ini tua ya, sepoknya tua nah. Ini, ini oh iya bener tenana. Nah ini bener-bener tua teman-teman. Sampai kocak, yo mas. Loh kasih lihat ini hasilnya. Saombro. Mantep. Bahasa keren ini ngono apokat aligator. Lak jarene wong Jawa apokat buaya. Alias bajul. Alias bajul iki lho jare Mbak Mimin lho guys. Jantenan pokoknya. Terenak yang pernah saya makan. Katanya Mbak Mimin juga bilang gitu ya, apokat terenak. Padahal Mbak Mimin itu sudah tinggal di Jerman, di Swiss, sudah tinggal di beberapa negara, tapi tetap apokate wong deso sing enak. Rasane bener-bener mantul. Lah, apa? Rasane luket. Keras tapi enak, teman-teman, bener. Terus gurih. Mantul pokoknya. Ya, ini model apokate. Ya, beginilah. Aku tak pisangnya minta di video, teman-teman. Piyoh, piyoh. Lagi lah 1 meter. 1 meter lebih, no. Satu meter lebih teman-teman. Lihat di biak. Lihat-lihat kayak gini. Ini kayak di tipi-tipi kayak gitu ya. Ini langsung dikupas. Nah langsung kayak gini. Nah lihat. Wah juicy-nya. Nih Mbak Sus. Manisnya kok sing nonton. Ini tanpa pupuk. Ya ampun, netes guys. Kan guys. Ini teman-teman, ayo lagi sayang. Ini anti gitu. Anti pupuk teman-teman. Anti pupuk ini organik ya. Lihat, makanya kecil-kecil tapi manis. Sing mangan ben sehat. Makan, oh lihat. Wih aku mau sayang. Iya. Sampai grogot. Iya. Tutorial. Ini Reni wong desa meninggalkan jejak ya. Reni wong desa meninggalkan jejak, guys. Ah, lihat. Iya, lah kecil tapi mantap. Sayang. Jadi mungkin enggak begitu. Ya nok ya. Cing atas. Hati-hati. Lambiku ketetesan, Jan. Manis. Nah, jadi metiknya tuh gini biar enggak cepat busuk. Teman-teman. Kalau punya saudara banyak ya kayak gini enaknya guys. Kalau saudara nih punya kayak gini, sini panen, lupakan dapur mewah sejenak ya, lupakan Pak Tukang sejenak. Wes Pak Tukangnya diopeni Bu Aisyah sama Mak Sun. Tadi aku bilang sama Mak Sun, wes Mak Sun, saya tak keluar dulu menghirup udara segar aku. Beberapa hari aku jangan kerja rodi guys. Healing lah tipis-tipis gayane ya kayak wong-wong ngono kae lho guys. Healing. Wis pokoke healing-e enggak tahu itu ke desa apa kemana, sing penting healing. Ngono gayane guys. Gini aja udah bahagia ya sayang. Makan nasi lho sak piring 15.000 ya wis bahagia guys. Tenan. Wis gak usah aneh lah awake dhewe iki. Ini saya. Saya mau ngomong nek cintane itu, Pak. Iya. Aku ngomong tau sapa sing gelem Renio. Iya to nek grup. Alah, kari wis dicekel kari sono kae wis. Aku ngomong sapa sing gelem. Gak rezeki. Alah kari sono kae. Kari sapa ting tung ngono ki gak enak ngono apa sih kowe Mas ketamu iki. Apa sih minum-minum wis. Berarti belum rezeki. Yuh, Mbak Sus. Tuh.
sak ngene anu. Iya, mudah-mudahan guys, aja udan sik. Aja sik. Direm dulu direm. Jangan turun hujan dulu ya. Aku sedih, guys. Dapurku gak mari-mari. Ini sudah 2 hari Pak Tukang tuh kerjanya cuma setengah hari, guys. Kemarin malah udah nangin. Pengen manen sing kono lho enak, sing kono ae. Iki ae. Sing kono sayang, iki angel rodokan. Delon angine, guys. Dadi lek keter angin gak udan. Oh, omongnya sopo? Merah-merah. Lah, mengu megi pegunu. Iya, gak apa-apa sayang. Iku malah gak cepet busuk. Iya. Lah kayak gini, ini harus. Ya kalau kayak gini sayang, ini cepet dimakan, gak apa-apa. Nah, ini bisa tahan 2 minggu, gak apa-apa. Langsung hap. Enak manis. Mbak Sus loh ngerasaannya. Iki ngene iki nganu panen Mbak, maneman Mbak. Separone Mbak. Mbak Sus, mencoba. Nekel aret toh enggak? Nah, begini sayang. Ayo. Sini mangarep ya. Gimana? Mantap. Manis. Nih hasil panen kita. Tuh. Mbak langsung kue ya. Persiapan pulang, guys. Dari siapa sih? Piyuh guys, ila iki panen raya tenan iki. Lengen. Piyuh. Panen raya tenan lah iki, guys. Kale dadi kebo. Nah, gone piye lah dadi? Gone piye lah ora dadi kebo. Apa lek gawe entuk dijeke kebo, Mbak? Jawane rusak. Ala ora, aku mau sange ditumpakne mob. Tumpangne 1 kintal. Ayo, apa? Lepas lebih sana. Kintal Mbak Sus. Dengan ini. Gak. Mobilnya penuh, guys. Akad buah naga. Mantep tenan. Mobilnya penuh. Penuh loh. Langsung mulai wes awake dhewe. Tewat bayar to Yumi. Rokok ora. Hah? Wes rokok wes dibayar. Wes dibayar. Genti ya. Bos mewah sing bayar. Pak, matur nuwun to ya. Wes matur nuwun. Wes. Kak, enggak ada saya. Enggak ada itu, enggak ada. Oke kesayangan, ini kita perjalanan pulang. Yang di belakang ngantuk, guys. Yang di belakang ngantuk soalnya kenyang, teman-teman. Nah, sudah diisi, lihat situ, bestie. Oke, teman-teman, tadi itu hujan. Jadi kita keburu-buru, ini topiku basah, guys. Perdana pulang kampung di tahun 2024. Nah. Ya, aku bilang sekali lagi aku bilang sama suamiku, ya wes aku tak iling tipis-tipis pulang kampung lah, melihat buah-buah di kampung gitu. Kita ilingnya itu panen-panen wes iling. Wes happy ya sayang ya. Happy. Nah, kayak gitu aja kita udah happy, teman-teman.
Nanti pulang ke rumah balik lagi masak-masak ketemu Pak Tukang, guys. Temu kangen Mas Heri. Tuh Mbak Su sudah kangen sama Mas Heri. Kita tempur lagi di dapur mewah. Saatnya dapurnya malah kayak uang camping saya. Iya toh. Oke, teman-teman nanti kita sambung lagi nggih. Matur nuwun. Kita berhenti beli duku, teman-teman. 2 kilo 50.000. Kilo di tukokne Besti, guys. Terima kasih, sayang. Sarange yo. Sarange yo, Mbak Zus. Nah, iki lho, Pak. Loh. Niki, Pak. Nah. Lho, guys, ini di mana, Pak? Jalan mana? Di Rogo Jampi, teman-teman. Ayo mampir. Beli-beli murah meriah duku. Tuku nek kene lho, Slawi. Dek kok kene larang. Iya, tuku nek kene. Penjualnya. Iya. Nggih sampun, Pak. Makasih, Pak. Lanjut ini teman-teman, borong manggis. Ini manggis dari Bali. 3 kilo 20.000. Kalau Mbak Sus sampai api, Mbak Sus. Nah, nggih. Nah, iku. Nah, iki. Ngewangi Mbak Mimin. Saman milih sing kene sayang atau satu? Iya. Nah, ini teman-teman kita sudah sampai rumahnya Mbak Mimin. Rumahnya Besti ini Mbak Nih, ini Mbak Nih, niki apa kate? Iya wes ah. Terus ini buah naga buat Mbak Mimin juga. Pasek niki Mbak Sus, kali kersane mendet sing teng kebo niku mungkin, nggih. Iya, saya juga terima kasih. Oke, kita lanjut pulang. Aku kasih lihat nih teman-teman. Ini mertuanya Mbak Mimin, bibit zucchini. Lah iki ben ngene gak apa-apa sayang. Iki anu niki. Heeh, enak iki sayang sesuk. Kare anu gunting. Bene gedhi. Ben gedhi sayang. Nah, dapat bibit zucchini. Nah, ini sampai di rumah pembagian harta. Nah, dibagi-bagi ini teman-teman. Ku yang tadi dibeliin Mbak Mimin, terus itu ada pisang kayu pemberian Bu Aisyah. Yes, yes, yes. Oke, kesayangan videonya sampai di sini dulu ya. Kita sudah sampai di rumah dengan selamat. Ini lagi menikmati kopi. Kopi dulu. Terima kasih banyak. Ada Oise gift. Oleh-oleh. Oleh-oleh. Hadiah ya dari Bali, dari From Mbak Mimin and David. Dari Mimin and David. Yeah. Oh yes. Okay. Terima kasih banyak buat Mbak Sus yang hari ini sudah ikut pulang kampung. Terima kasih juga buat Besti. Terima kasih juga kita tadi panen-panen alpukat yang aligator. Iya, buaya kita. Bajul. Buah naga yang bio itu organik. Ya, organik. Ya, pokoknya wis mantap. Besti sudah ngantar kita pulang kampung. Seru banget pokoknya. Dapat pepaya terus sekarang dapat kayak gitu. Itu Pak Api malah kelapa. Kelapa muda. Nah. Mari meneh. Ini pembuatnya itu. Banyak keluarga. Terima kasih banyak buat keluarga online yang selalu setia mendukung channel saya ya. Jangan bosan-bosan besok main lagi ke sini. Anggap saja rumah sendiri. Matur nuwun dan see you next video. Bye-bye.